폭탄 재료들이 다량으로 발견되었는데요. 내가 전화 끊지 말라 그랬지. 보내주지 않으면 폭탄을 터뜨리겠다. 비빈당이지 장욱 하딧 pecahkan rekor box office sejak pertama kali rilis. Film terbaru Ji Chang-wook, Hard Hit, telah mencetak rekor di pekan kedua setelah dirilis. Karya tersebut berturut-turut berada di daftar teratas box office. Berdasarkan jaringan terintegrasi Dewan Film Korea, Hard Hit telah mempertahankan posisi teratas di box office akhir pekan selama 2 minggu berturut-turut. Film ini juga telah melampaui 730 ribu penonton sejak naik ke layar. Di hari pertamanya, film ini berhasil menarik setidaknya 92.905 penonton dan angka itu terus meningkat. Dengan pencapaian tersebut, Hard Hit menjadi yang terlaris daripada film Korea keluaran tahun 2021 ini. Dibintangi oleh Ji Chang-wook dan Jo Woo-jin, film ini masih dalam proses memecahkan rekor baru dalam sejarah industri perfilman Korea Selatan. Agaknya Hard Hit semakin digemari dan mendapat banyak popularitas lantaran konsep cerita menarik ditambah lagi akting para pemainnya yang luar biasa. Diproduksi oleh CGANM, film bergenre thriller ini berkisah tentang Sung Kyu yang diperankan oleh Jo Woo-jin. Sung Kyu bekerja sebagai kepala pusat panggilan sebuah bank. Suatu hari ia mendapatkan telepon anonim yang berbunyi, "Saat Anda keluar dari mobil, sebuah bom akan meledak." Sedangkan Ji Chang-wook memerankan Jin-wo, tokoh antagonis film ini. Menampilkan banyak adegan intens dan penuh aksi, penonton berhasil dibuat terpikat pada saat aksi kejar-kejaran mobil yang tampak realistis. Selama film berlangsung, Jo Woo-jin mampu menunjukkan kepribadian garang dan berani dalam peran utama pertamanya sejak 22 tahun debut sebagai aktor. Di sisi lain, Ji Chang-wook menampilkan akting mengesankan ketika memerankan sosok penjahat. Sementara itu, Hard Hit diproduksi dengan memakan jumlah biaya sebanyak 7 miliar won atau nyaris 90 miliar rupiah. Sang sutradara Kim Chang-jo baru saja memulai debutnya dengan film ini. Syuting film ini dimulai pada awal Februari 2020 hingga Mei di tahun yang sama di kota Hende. Akibat pandemi COVID-19, jalanan kota yang sepi mendukung proses syuting kejar-kejaran dengan nyaman. Hard Hit telah dirilis bersamaan dengan foto-foto syutingnya pada Rabu 23 Juni.